Kita bisa ngapa-ngapain aja sini. Kita bisa nge-gym kalau bawa alat gymnya. Kita bisa makan kalau udah bawa makanannya. Itu. It's time to build a camp. Terus? Yes, 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 yes. I want to build a tent. Assalamualaikum guys. Hari ini Wafi mau camping di Sukabumi guys. Wafi mau camping. Camping awalnya mau di Gombong tapi dialihkan ke Caringin. Apa-apa deh lewat sini aja. Jadi mana camping lah ya? Yo, iya. Inilah perjalanan menuju namanya apa tadi? Curug Sawer. Curug Sawer. Perkemahan. Ya, perkemahan ya. Kita mau camping. Perkemahan liar. Enggak tahu ada suara tenggoretnya atau enggak. Okay. Pokoknya ini alam. Tuh, bagus ya. Ini awalnya kayak gini, katanya 50-an gitu, 50 menitan. Nah, hari ini Afi udah di tempat kemahnya di atas gunung. Gunung ini apa namanya? Parkirnya ya? Ini tempat parkir kayak gitu. Bagus, lumayan. Buat naiknya ya tuh ada off-roadnya juga, ada bagus-bagusnya juga. Oke, Afi udah sampai ya di tuh, ini tinggi banget. Curug. Di Curug Sawer. Curug Sawer nih. Lang. Tinggi banget. Manglit. Manglit. Iya, manglit. Ini batu gede banget. Terus ini tinggi banget ini. Terjun nah, bayung kan? Bisa kali enak ya. Terus. Tuh gunung tuh. Tuh. Iya. Ini itu puncaknya mana? Itu kan itu ya? Itu ke sana. Malam. Tuh, salah tenda. Wafi. Wafi, dada-dada lagi. Sampai ke tempat campingnya doang. Sama Ahlam. Si bapak tadi mah motong lewat si gunung. Oke guys, kita udah sampai di tempat campingnya. Masih natural banget ya. Udah bagus banget, alamiah banget. Tendanya mana? Bush. Ini bagus banget ya bisa kayak gitu lah tuh. Namanya nah, bisa ngelengkup gitu. Yeah. Okay guys, Wafi, lokasi Wafi kali ini ada di Trisnajaya Camp. Yang mau kesini bisa langsung daftar ke Pak Yusuf. Lebih lengkapnya lagi ada deskripsi ya. Nah itu kamar mandi lah. Nggak tahu, belum tahu, belum masuk tadi. Pas Wafi datang langsung hujan guys. Ini enak banget lokasinya ini. Nggak terlalu dingin sih, tapi nature-nya tuh enak banget. Hutan-hutannya tuh enak banget itu buat dilihat depannya. Pemandangannya bagus gitu. Pas hujan kayak gini ya, enaknya makan tape goreng nih. Enak banget. Ini manisnya pas. Wafi udah ada di dalam tenda. Udah ganti baju juga karena tadi sempet puyuh. Dan Wafi mau ngangetin perut pakai teh tong teji. Enak banget ya. Cakwal. Bus. Adanya tidur ya? Tidur. Ah, bagus lah. Mantap. Mantap ya? Mantap banget. Dan ini enggak kayak biasanya kalau di rumah, ini enggak berasap kayak gini. Iya. Ya. Biasanya kayak kalau di rumah tuh enggak berasap. Kalau di sini, wah, nguap terus. Seruput dong kayak. Ketak kepanasan aku sama. Mana suaranya? Yeah.
Senyum-senyum. Ayo, Abi. Kondisi kayak gini kan enggak bisa olahan. Oh, kayak gini sih. Betul. Hai, Ahwan. Fatimah. Gua basah. Basah semuanya. Aku basah. Bunganya mana bunganya? Gua baru tidur. Cuci muka. Nah, ini pas makan malam. Enggak terlalu dingin ya. Padahal katanya dingin sih, katanya. Ini makan malamnya kayak gini rame banget. Alhamdulillah. Wah, tendanya udah jadi. Ahlam sama Mafi. Ini lampunya serba lampu. Lampu minta tolong juga bisa nih tuh. Nih, lampu minta tolong nih, SOS. Adanya pusing enggak gitu. Ayo ganti. Ganti. Halo. Masuk lagi, masuk makakak. Masuk makakak. Masuk, ngumpet. Ngumpet. Ada kodok. Alhamdulillah. Hore, senang ya? Senang ya? Sama-sama. Hai. Ayo. Sam, buka lu ya, Sam. Jeluk, Mbak. Jeluk, Mbak. Pen. It's time to build a pen. Terus? Yes. I want to build a pen. Tenda. Terus? Good. Ini di mana, Raffi? Ini biasa lagi camping malam-malam. Di hutan ya? Iya, lagi nyari sinar bulan nih, belum keluar. Ini kita lagi di Bali. Lagi di mana? Di Ubud. Di Ubud. Tuh, lihat tuh, seneng banget. Coba kita lihat hutannya seperti apa. Kirain nggak mas? Kelihatan. Tuh, Ahlam. Ayo, jangan. Biarin. Fatimah, Ahlam. Kita lagi di mana ya? Lagi di mana, Raffi? Ubud. Oh. Kita camping pertama kali di hutan. Oke, kita tutup dulu ya.
Yeah. Ini Ami Hasan. Sponsor, sponsor camping di hutan. Wush, jurusnya mantap. Guys, Bang. Ah, Bang. Nah, ini kalau masih kedinginan. Nih, pakai ini bisa. Oh. Nih. Adanya minta adanya. Seneng banget dia. Bayi, bayi 1,5 tahun camping. Di sini suara jangkriknya kalau malam banyak banget dan tak terhitung seberapa banyak. Nah, ini suaranya bisa di mungkin kalau dari kamera enggak bisa denger ya. Dengeran kok. Tuh. Nah, ini salah satu jangkrik terbesar ya. Ini bukan jangkrik nih, suaranya. Suara terbesar ini. Dan ini camping terenak kan. Biasanya di rumah kalau lagi takut tuh camping-campingan. Akhirnya kali ini camping. Nah, kalau misalnya camping masih takut, kita masih bisa kelupaan alias camping dalam camping. Nih. Semua musim terus berganti. Amin. Jadi di sini tuh sebenarnya enak banget. Nah, kita bisa nyanyi-nyanyi, kita bisa lakukan apapun yang kita yang bisa buat kita senang, guys. Kita bisa ngapa-ngapain aja di sini. Kita bisa nge-gym kalau bawa alat gymnya. Kita bisa makan kalau udah bawa makanannya. Itu. Guys, Wafi tadi lihat penampakan. Ini dia penampakan. Mana-mana? Oh iya itu. Gak cuma ini, tapi itu. Mana? Oh iya beneran. Penampakan, coba di zoom. Penampakan apa tuh, Wafi? Itu penampakan. Itu itu tadi penampakan SCP. Apa tuh. Itu SCP? SCP itu loh, Secure Content Project tuh. Tuh. Gua zoom lagi. Ketok nih bakar-bakar sosis sama jagung. Nih, sebenarnya kita punya masih banyak yang lain sih. Enggak, ini air. Aku takut sih. Gini ya. Itu kalau Vi sama kayak gini lagi ngebakar-bakar. Sama juga. Cuman berbahaya ya, jangan ditiru. Puter-puter dong. Ayo video. Puter-puter Vi. Kalau enggak dingin mah enggak camping. Gimana kesan-kesannya? Sebenarnya nanti terakhir-terakhirnya enak. Cuman pas pembuatannya tuh loh serem banget. Kali ya? Ini Kak Rafi nih. Halo. Kak. Taruh gitu. Taruh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, antar balik. Takutnya mah payut kena arang. Kok kena kaki kamu? Ke Rafi. Yuk. Nah, caranya gitu ya. Sosis ya? Nah. Iya nih sosis nih. Kalau enggak dibumbuin mah kurang enak. Ini udah matang belum ya? Belum ya? Sati, Kak. Sosis. Ya, gue kasih air. Nah ini Wafi lagi camping.
pagi-pagi dalam tenda ini si bocah bayi itu. Guys, ini paginya kayak gini, itu super dingin. Tadi kan nggak pakai ini ya, deh pakai tuh cuma pakai ini doang keluar. Kita langsung masuk, masuk ke dalam, mengkeret langsung. Apanya mengkeret? Mengkeret ya, badan itu mengkeret saking dinginnya. Gak tau ya, mungkin tadi subuh hujan. Berasa sih hujan, ini karena ada gemesannya sih. Ini adeknya, ikut camping juga nih. Ikut camping nih, ini pakai basah. Bagaimana kesan-pesannya ikut camping? Abah. Gimana? Best, clap your hand. Clap your hand, clap your hand. Clap your hand. Nanti kalian kalau mau coba kesini ada di deskripsi ya. Clap your hand. Clap your hand. Tadi malam suara jangkriknya, rasanya jangkriknya ada di sini nih. Gede banget langsung di kuping. Gimana bunyinya? Coba Sandy, jangan suruh praktek nih. Burung-burung kayak gitu. Burung. Pagi yang indah kali ini. Ini kan lagi dingin ya. Ini bakal lebih ceria kalau ada mirror. Gak boleh dikasih tahu apa mereknya. Gak boleh tahu mereknya? Ini mie apanya? Rahasia. Rahasia? Mie rahasia. Mie rahasia. Oh, cara masaknya gitu ya? Iya. Terus tinggal dimasukin kemana nih? Itu. Yuk, kita makan. Ayo, kita makan. Ya, diajarin ya. Wafi udah makan tadi. Hey. Oke guys, Wafi ini udah sarapan. Di sini udaranya sangat dingin ya. Tapi aku nahan deh. Nahan dingin di sini. Ini di sini luas banget. Ini lahannya banyak buat camping. Itu ada penampakan tadi malam. Gitu. Bah, lihat, Bah. Entar dulu. Kamu melihat penampakan di situ. Melihat penampakannya sampai sekarang masih ada itu. Lihat tuh. Kamera dari sana. Enggak ada penampakan. Penampakan situ. Dia kalau malam bergerak sendiri. Itu kemarin kan bentuknya kayak gini. Dia kan ukur gitu, sekarang dia gini. Tapi bergerak juga. Ya. Ini nih kawan. Di sini buat nyanyi enak, buat camping ya. Yang buat camping kan. Di sini mau pesta folare juga boleh. Lo ngapain? Abang siram lo. Ngapain abang siram lo ini? Yep. Nah, ini waktunya yang tepat buat kita adventure ke sungai, guys. Yuk, kita ke sungai. Sungai ya. Itu sungainya seperti itu, guys. Seperti itu ya. Aku sangat takut. Oh. Oke, aku takut capungnya. Sorry. Jalan aja, jalan. Jalan. Aku ngeri ah. Ayo jalan. Alhamdulillah kalau syarat masih ada. Tapi ini masukin dulu. Dingin banget airnya. Guys, ini aku mau minum air alami. Ini bukan kiriman. Bukan apa aku. Ya, cuma. Ini air es kalah. Thank you.
Nah ini bolangnya, bolangnya keren. Keren dari mana? Kakinya agak berat guys. Dan kali ini aku dihalang guys. Emang? Harus bisa. Tidak segampang yang Vivi pikirkan guys. Ini tuh ternyata sangat susah. Sangat sulit. Ayo, itu nemplung. Ayo, Bang. Ayo. Ini boleh nyemplung. Boleh nyemplung aja, ayo. Kaki nyemplungin. Sana tuh. Ya, ya. Nah, terus jalan aja, jalan terus. Jangan takut ada mama. Duduk, kan duduk dulu. Duduk dulu. Oke, ya, duduk. Kasih badannya. Enggak dingin. Sini. Lurus sana. Lurus sana. Nah. Oke. Nah, di bawahnya, bawahnya. Bawah yang kasar kan dunia kena air. Ya, cek. Lanjut, lanjut. Liburan yang paling cocok buat di musim pandemi karena kita langsung outdoor, langsung ke alam tanpa masker. Ini yang cocok. Ini. Kita masuk lagi yuk. Ada ya. Soalnya udah gak ada atas lagi ya? Iya. Kak, Wafi,
Tapi kalau bikin ini kita udah ada di gunungnya. Jadi kita ini udah ada paling atasnya, guys. Jadi puncaknya nih. Aku mau buat meriam. Hai bayi. Hai bayi. Hai bayi. Tapi malam gak takut air. Sekarang Wafi mau bongkar tendanya ya, udah capek banget. Belum lagi tadi nyicil barangnya taruh sana 2 kilo, balik lagi 2 kilo, berarti 1 kilo. Sekarang mau naik lagi, turun lagi 8 kilo, terus nanti kita mau save lagi jadi 10 kilo. Guys, apa ini agak susun karena kita udah mau perjalanan lagi menuju di sana ke mobil. Kita akan balik lagi. Oke, kita udah naik segini. Tapi kalau agak ini habis naik. Dan ini tangganya juga tangga rumah ya. Bisa lihat kan? Ma, ma. Hati-hati ya. Guys, ini tangganya tangga batu. Bukan tangga. Bukan tangga kayak rumah tuh. Tangga itu tangga alami. Ya. Ini kadal bisa naik ya. Pohonnya setinggi ini, guys. Hati-hati HP-nya jatuh. Itu tendanya udah itu udah enggak mekar lagi. Untuk. Udah gitu. Yang awalnya kita pakai buat tidur. Kan kita ke parkiran sebelah sana. Kita mau ke parkiran sebelah sana. Ayo kita angkat. Allah. Oke, Fir ada di pos pertama buat istirahat. Sana maju. Aduh, ada banget aku jurang, Bah. Mati aku ke jurang. Enggak, Bang. Ayo maju terus maju. Agak. Kagak. Takut mati. Bah. Kita dikit-dikit udah berhenti. Bah, apa itu keretak mulu, Bah? Lah, rawan. Rawan ambruk. Bener-bener kan? Rawan ambruk. Udah berlepas. Ayo kita lanjutkan. Ada suara tanggoret, goret-goret deh. Nyicil bawa barang, parkiran. Kita udah tadi 4 kilo, sekarang belum sampai 2 kilo. Padahal 8 kilo nanti balik lagi 10 kilo. Wow. Amazing. Ayo. Guys, kita ketemu buah. Apa ya? Ini kalau tahu di tulis di komen ya. Kalau menurut Tavi ini beri ya. Kita ambil satu yuk. Jangan ntar beracun. Ini sungai kecilnya nih. Itu ada laba-laba air tuh. Mana bah? Mana? Ada laba-laba air tuh tadi. Iya tunggu. Ada laba-laba air, bukan bala-bala air ya. Guys, itu ada laba-laba air. Beh, kameranya lagi di sini. Ada laba-laba air berusaha lawan arah. Mana? Tuh. Oh, itu dia laba-laba air tuh. Bukan bala-bala air ya, bala-bala air malah hanyut. Capek ya, Vi? Bawa barang capek ya? Capek, kita baru mungkin baru seperempat jalanan. Nih, suara tenggoret di sini. Oh, nih. Dengar enggak sih? Ini tenggoret apa nih, Vi? Ini
jatuhnya tenggorat atau bukannya atau burung gitu. Emang ada yang perlu dibantu? Oh, oh ada ya. Udah. Tidak ada. Oh iya. Ya di sini hutan banget dan kita lewatin terjal guys. Tadi aku sempat ada laba-laba air ya. Kalau bala-bala enggak, tapi bukan bala-bala air. Kalau bala-bala air ya, kan bala-bala itu apa tuh bakwan. Tuh ya suara tenggorotnya nyaring banget. Nyaring kan? Ini tempat camping di bagian lain. Tapi ini kayaknya ambung deh. Awas Sofia, awas. Iya. Awas nih takut jatuh kita. Ini botolin jalan ini jadinya. Heeh. Teman. Di taman. Iya. Sebelahnya Sofia ini tebing yang dihias sangat bagus. Coba refleksinya Arnoldi yang amorfo harus ditanam menumbuh di sini ya. Enak kali kita petik satu. Kamu ngomong. Ini ada di Purnama Camp 77. Dan matahari bener-bener langsung enak banget karena ini udah jalan gini. Di Purnama Camp. Udah ini. Tapi udah hampir sampai ke tempat parkir. Nah itu udah sampai perkampungan hunting. Dan ini bawaannya sangat. Segitu dulu ya guys liputan Wafi kali ini. Jangan lupa mengikuti video Wafi lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Maasalamah.